saya mah kadang-kadang di kobet-kobet juga bisa. Apa ya kobet-kobet? Burungnya, oh, tangkep, gini-gini. Tapi alhamdulillah kalau lagi masuk, masuk aja. Kadang-kadang disemprot, lap, ya udah. Berarti apa. Suka-suka aja ya? Suka-suka. Tapi biasanya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ijo siapa tadi masuk? Ijo saya. Namanya siapa Ijo? Jagat. Hah? Jagat. Jagat. Ijo Jagat ya. Mantap nih, Bang. Bang siapa, Bang? Sorry, Bang. Bang Cecep. Bang Cecep ya? Iya. Bang Cecep, cucu Ijo Jagat masuk satu tadi ya? Iya. Udah lama rawatannya cucu Ijo Jagat, Bang Cecep? Udah 9 tahun. 9 tahun? Iya, di rumah. Mantap ini. Udah 9. Udah kemana aja nih? Ya. 9 tahun ini kemana-mana. 9 tahun. Oke. Bang Cecep, cara perawatan nih 9 tahun bagaimana, Bang Cecep? Jujur, perawatan sih biasa-biasa aja gitu kayak. Iya. Kalau lagi ya istilahnya kalau main burung kan kadang-kadang kesel, kadang enggak ya. Kalau saya mah kadang-kadang di kobet-kobet juga bisa. Apa ya kobet-kobet? Burungnya, oh, tangkep, gini-gini. Alhamdulillah, kalau lagi masuk, masuk aja. Kadang-kadang disemprot, lap, ya udah. Berarti apa. Suka-suka aja ya? Suka-suka. Tapi biasanya standarnya jangkriknya harian berapa? Dia kagak doyan yang lain, jangkrik doang. Kalau ulat bambu, doyan. Oh, lo ini gak doyan jangkrik? Gak doyan. Gak doyan ulat. Jagat ya? Jangkrik, ya. Paling sehari dua. Oh, sehari dua, iya. Pagi satu, sore satu. Iya. Dia nggak doyan tapi nggak rakus jangkrik gitu ya? Iya, nggak rakus. Jadi buah aja gitu? Buah ya, pisang. Buah pisang? Pisang. Buahnya variasinya? Iya, kadang-kadang, Pak. Kalau lagi kesel kasih itu, apa, paya. Paya? Paya. Kalau lagi itu kasih paya ya? Paya, ya. Kalau habis main apa pas lagi birahi gitu? Lagi birahi ya. Kalau lagi main saya nggak dikasih. Oh, kalau mau main... pisang, pisang. Kalau udah selesai main baru iya. Biasanya paya. Kalau lagi mau kasih paya, paya, kalau pisang, pisang gitu. Oh, gitu. Tapi kalau pas mau main pisang ya? Iya. Emang lagi birahi juga itu burung. Oh, burung lagi birahi. Birahi, Pak. Itu biasanya perawatannya gimana sih Jagat ini, Om? Kalau birahi, Pak. Susah juga sih kalau ngerawatnya kalau lagi birahi. Dikasih ini cewean udah dipakai cewean juga di satu kandang. Sehari semalam, dua hari, dua malam masih tetap aja. Masih tetap? Iya, kalau birahi masih tetap aja. Berarti intinya kalau birahi itu sabar berarti? Sabar, iya. Kalau saya mah habis amroh, habis apa, tiap hari kan diturunin. Oh, tiap hari diturunin. Mau birahi muka ada turunin. Kalau Cecep ada berapa hijau? Hijau sekarang ada empat. Ada empat nih? Iya. Itu di kerodong setengah apa gimana harian? Kalau malam doang, Pak. Kalau malam di kerodong. Takutnya kan takut kupu-kupu doang. Oh, kalau siang berarti diablak. Diablak. Tapi nggak ketemu ya? Oh, ketemu. Dipisahin. Ketemu. Oh, ketemu nggak apa-apa? Tiap hari dideketin semua. Oh. Kalau saya mau itu kerja, syukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Namanya bermain burung hijau gitu ya. Kalau burung hijau itu, Pak. Kalau birahi itu kalau lagi enak-enak. Oh, gitu ya? Namanya gitu. Burung hijau. Gitu. Iya, iya. Oh, berarti ini Jagat ini hariannya ketemu dengan hijau yang lain? Sama, kayak di rumah ketemu. Oh, ketemu ya? Berarti nggak di kerodong ya? Nggak di kerodong. Kerodongnya malam? Malam doang, takutnya kupu-kupu doang gitu. Oh, takutnya kupu-kupu ya? Ada makan sesuatu ya? Iya. Oke, Bang Cecep. Jadi mudah-mudahan Jagat tetap stabil ya? Pola rawatannya tetap stabil, udah 9 tahun nih? Udah 9 deh, saya. 9 tahun? Ya, itu saya beli dari orang Tangerang, Pak. Oh, dari Tangerang? Itu beli bahan apa enggak? Udah jadi. Udah jadi. Cuma di rumah 9 tahun pertama datang dipegang orang dulu gitu. Sama teman nih, kasih aja ya udah urus aja kayaknya gitu. Oke, Bang Cecep. Ini Lebaran Idul Adha lagi panen ini kambing ini. Insyaallah, Pak. Mudah-mudahan ada. Ya, masih ada, Pak. Oke, jangan lupa hari Minggu besok di sini Matpres. Mungkin teman-teman di rumah anak-anak ya. Paling Oman kalau enggak Babe. Ya. Oke, Bang Cecep, makasih ya. Mudah-mudahan stabil.